Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Hi guys. Okay, baik. Hari ni aku nak react sikit satu perkara yang buatkan semua rakyat Malaysia marah. Baik, ini pula perbuatan kejam dan tidak berperi kemanusiaan seorang individu yang tergamak membakar seekor anak kucing menggunakan pemetik api mengundang kemarahan orang ramai. I did it for the rock. Apa hal? Lu apa hal? Aku tak isap okok, tapi aku beli lighter ni semata-mata aku nak bakar orang yang bakar anak kucing. Apa ke, letak pala otak mana? Pala otak kau letak mana, babe? Kan? Kepada bro, kan? Aku tak tahu apa jantina orang itu, kan? Yang dikatakan lelaki sanggup bakar anak kucing dengan lighter yang dikatakan simbah dengan air minyak, air apa? Air pula marah ni pasal tersasa dengan minyak dengan dan lepas itu dibakar dengan lighter membuatkan rentung kata apa terbakar anak kucing itu. Bukan lelaki berkenaan membakar bulu kucing hingga menyebabkan haiwan itu meronta-ronta terbakar keseluruhan. Kau bayangkan kan, engkau memang tak ada bulu tapi aku nak bakar. Kau nak bakar bulu rumah kau. Apa kau rasa? Kan? Dalam keadaan terbakar tu meronta-ronta. Wahai manusia, kan, kita akan dihukum satu hari nanti. Kita bukan hidup di dunia saja, kita akan hidup di akhirat nanti. So kucing ini akan meminta keadilan. So jangan jadi zalim, kan? Sebelum ini ada kes yang dikatakan seorang lelaki berumur 30-an yang melemaskan 3 ekor kucing dalam mesin basuh Dobi. Dan laki ini dikatakan tidak siuman, kan? Lepas kematian ibu apa. So, tak apa. Tidak siuman. Dan kenapa pula ini pula bakar anak kucing? So, ini juga dikatakan tidak siuman. Kenapa? Dia ada masalah mental. Okay? Pandangan aku adalah manusia seperti ini, dia tidak normal. Dan mesti ada perkara yang buatkan dia ingin membalas. Kan? Dan apabila manusia normal, kan, dia akan ada satu tindakan. Sama ada bersemuka, bertindak balas, okey, kata apa, mungkin dia akan buat tindak tanduk kalau dia memarahi sesuatu lah, kan? Tetapi jika buat mendorongkan kemarahan atau membuat kezaliman kepada perkara ataupun benda yang lemah, seperti anak kecil, seperti anak kucing, ini dikatakan psycho, kan? Ada masalah, kan? So ini dalam psikologi pun mungkin dikatakan ada kaitan dengan komodit, kan? Simptom. Kan? Dan mungkin ada mild autism dan mungkin stres yang melampau. So ini perlu dikaji dan bagus pihak Persatuan Haiwan Malaysia memberi kata apa 10,000 habuan kepada mereka yang dapat mengesan siapakah yang dikatakan zalim ini. Kan? Aku sangat marah kerana engkau tidak patut melakukan anak kucing ini. Okay? Letaklah manusia itu di tempatnya. Jangan lebih teruk daripada binatang. So lebih baik kita jadi binatang. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.